Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Heri Syabas 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah mancis korek api dengan jenis pistol. Jadi ini tuh video lanjutan dari yang sebelumnya. Ini part kelima untuk jenis korek api pistol. Nah, modelnya seperti ini. Yang kali ini terangannya tuh pistol lighter Petro Barreta US 9 mm. Nih ya, barangnya model bentuknya seperti apa, kita buka dulu. Kosong. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan satu set aksesoris stand ya untuk pajangan seperti biasa. Ya, cara pemakaian itu mudah sekali. Tinggal dimasukkan ke bagian lubang yang sudah disediakan seperti ini. Ini sih kita sisihkan dulu. Nah, untuk jenis barangnya tuh seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ini tampak samping sebelah kiri. Ini tampak samping sebelah kanan. Di bagian depannya seperti ini. Ini di bagian bawah. Ini di bagian atas. Nah, untuk Invertel ini masih sama-sama produk impor, warnanya hitam. Untuk teksturnya itu dia dope. Nah, untuk materialnya sendiri dia itu kombinasi metal. Tapi metalnya sepertinya dia aluminium alloy. Ini bisa kita tes, kita menggunakan magnet ngetesnya. Untuk bunyi juga beda ya. Nah, kalau untuk gripnya, ini bagian sini nih, bagian sisi kiri dan kanan, dia itu materialnya plastik. Bunyinya juga agak sedikit beda. Tuh. Ya, tapi untuk keseluruhan dia menggunakan metal aluminium alloy. Tasnya nih, dia tuh bisa teman-teman gunakan seperti ini, maksudnya untuk dimainkan tuh bisa ya. Untuk variasi aja tapi oke, tuh seperti ini. Bagian belakangnya juga bisa. Untuk jenis apinya, dia tuh jenis api masih tetap bara tuh, jadi harus cukup hati-hati, hindarkan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk di bagian bawah grip seperti biasa, dia itu ada bagian lubang yang bisa teman-teman manfaatkan untuk pengisian gas ketika habis, ataupun bisa menjadi pengatur besar kecilnya ukuran api. Oke, nah untuk model gasnya itu seperti ini, bisa teman-teman dapatkan di Alfamart, Indomaret, atau di toko-toko korek api bisa ya. Caranya tinggal dicolokkan aja seperti ini tuh. Oke, ya untuk dimensinya bisa kita ukur dulu untuk gambaran teman-teman seberapa besar unitnya. Untuk panjangnya sendiri dia itu sekitar 14 cm dengan tinggi sekitar 11 cm. Kalau untuk rata-rata lebar dia itu 2 cm. Lumayan cukup berat, tapi modelnya itu hampir sama seperti yang sebelumnya, welter PPK, tapi ini agak sedikit beda detailnya. Oke. Kalau teman-teman tahu jenis siapa, bisa dibantu atau ditambahkan di kolom komentar. Teman-teman akan mendapatkan satu set model stand. Oke, cocok banget untuk dijadikan pajangan seperti ini. Kalau udah terpajang tuh seperti ini nih. Di ruang tamu atau meja kantor, untuk teman-teman miliki sebagai koleksi benda-benda yang unik juga keren. Untuk hadiah juga bisa masuk ya. Jadi modelnya keren, harganya terjangkau, produknya impor, warnanya hitam, ada variasi yang bisa teman-teman gunakan. Bagian atas slide-nya itu materialnya metal, kombinasi bagian grip plastik, mendapatkan satu set stand untuk dudukan ketika dijadikan pajangan. Harganya terjangkau, jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini silahkan diorder. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.